Hai, hai. Oke. Ini daun sabi. Saya nak atas kena dari perikatan ni, kita akan tengok sini. Kita akan leraikan dia macam ginilah. Korang pasti tahu kan apa saya akan buat nanti. Daun sabi ni saya akan buat apa? Pasti korang tahu sudah. Kita buka dia dari ikatan getah ni. Ni. Okey, kita buat macam nilah. Saya beli satu ikat ni tadi, satu ikat macam ni, harga dia cuma RM2 saja. So saya belum banyak terfikir nak buat. Yalah, nantilah saya bagi tahu. Pasti korang sudah tahulah saya nak buat apa ya. Okey, nak buka habis dulu ikat dia ni. Okey. Ini lagi satu. Saya bawa banyak ni. Ini kalau kita bakar ni dari Sarawak hari tu. Saya punya mak saudara ada jual ni. Saya beli dekat dia ni. Boleh kita simpan-simpan sayur macam tu untuk kita jemur-jemur. Jemuran lah. Buat jemuran ke. Nak letak apa ke sana kan. Ini pun ada lagi saya bawa. Saya beli berapa ikat ni semua ni tadi? Semula beli 5. Lepas tu saya tambah 6. Saya beli 11 semua. Satu lagi satu ikat tu saya bagi kawan saya sebelah rumah tu. Saya bagi dia satu ikat tadi. So saya semua ni dalam 10 lah. 10 ikat. Saya beli dekat makcik tu tadi. Okay, kita akan buatkan dia macam ni. Kalau esok dah panas, kita akan jemur dia sekejap. Korang mesti tahu punya saya akan buat apa dengan ni nanti. Saya ni, kita letak sini je lah ya. Nanti. Okey. Kita biar ke sana je. Okey, nanti kita akan berjumpa keesokan harinya ya. Dan nanti saya akan tunjukkan apa, untuk apa. Dan macam mana saya akan masak dia ke. Ataupun saya akan buat dia. Yalah, nantilah. Kita akan tengok tunggu video saya yang keesokan harinya nanti. Okay, bye bye.